Hari-hari orang-orang tanya punya konden BMW i60 525 boleh beli ya, Sibu? Kereta ini memang cantik, kereta ini memang cun. Tapi girlfriend lawa, maintenance mesti tinggi. Sekarang beli ini kereta, ingat tak sampai 40,000. Tapi ya, sekarang dekat lantai punya barang pun sudah dekat-dekat ni macam. Kalau owner tak sayang kereta, tak boleh. Oh. So, maknanya girlfriend lawa, maintenance mesti tinggi punya. Bukan BMW saja, Mercedes lah, kereta yang cantik punya lah, semua sama. Okay? Ini bukan rosak ah, ini hanya times up sampai buat maintenance saja. Sekarang kereta sudah jet naik. Kamera balik. Belakang semua axle punya barang, suspension lah, bukan axle lah. Axle saja belum turun. Axle yang mana? Ini adalah axle. Okay. Ini belakang punya gearbox. Okay. Ini adalah axle. Okay. Cuma axle punya boost kita belum buat saja. Yang lain semua kita sudah buat. Okay, so far, nanti kita tunjuk. So kita sekarang tengok lower arm dulu. Sini belum pakai lagi semua barang original, pakai OEM saja. Okay, sini pun sudah kos tinggi. Tengok ah, aluminium punya barang, boost dia tangan ganti lah. Beli satu patang pun murah saja. Ni amling pun sama, sebeling. Dengan boost kita pakai aftermarket sudah cukup dah. Tapi boost lower arm kita ganti. Cara tukar satu patang ah, sebab dulu kereta punya desain ini benda ada boost service punya. Boost service maknanya boleh beli bushing saja, pami masuk. Tapi sekarang punya kereta terbanyakkan satu batang mali. So kita pun tak ada choice, bukan main tukar barang. Dia barang desain macam ni. So ini soberling dengan semua barang pun pakai aftermarket punya OEM. And then bushing kita pun pakai OEM. Nasib baik dia ada jual. Esober saja kita pakai yang ori. Sebab kereta ni esober ori pun tak mahal. Then Sifu sini baik mana tau. Sifu akan recommend you pakai apa barang yang sesuai untuk kereta ni. Bukan yang semua pakai barang original. Kalau semua pakai yang barang original ha, nanti pack bocor. Pack bocor tau tak. Esober mounting OEM. Okay, bushing tengok sampai lekang tu dah. Dulu ni owner dalam kereta main apa barang ah? Main driving sajalah, ingat apa. So, nak ke belakang punya bush pun tukar satu kali. Okay, problem satu. Bila barang sudah lama tak pakai, dia akan jam. Ini jarak cucuk masuk dalamnya, bearing. So, ini trip, dia sudah jam. Sini makan habis. Kita kena angkat ini driver shaft, pergi machine shop buat balik dia punya trip pump keluar. Sini pun cost lagi. Driver shaft ini screw loose jam sebab lama tak ada buka. So maknanya ini barang banyak tahan oh. I60 tahan tak? Tahan lah. Tapi maintenance punya jam mahal tak? Tak murah lah. Hanya main pump boost saja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji pump boost. Sekarang kereta ini BMW E60. Belakang punya suspension all brand new. Tinggal yang cost member boost belum tukar saja. Tapi cost member boost tak ada problem, kita tak mau usik loh. Kalau usik lagi lebih 10k. Nah, esoba original di sini. Warna ini sebab kita punya tangan kotor lah. Tengok Sifu pakai apa? Plastik. Plastik bukan pakai dekat bawah saja, atas pun kena pakai lah. So, dalam punya bush semua sudah masuk. Tadi tengok esoba yang kotor kan. Sini esoba yang tangan dia bersih sikit. Lepas tu stiker di sini. Sekarang barang ni semua sudah sampai. First, kita buat teori untuk customer, teori untuk member. Dengan special thanks member jauh-jauh mari support saya. Kau tim satu set belakang punya suspension. So BMW E60 boleh beli tak? Boleh. Tapi kena ingat, girlfriend lawa, maintenance mesti tinggi, girlfriend tua lagi tinggi. Teori dapat? Kau tim.